Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di Gedung MPR DPR pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Saat dilantik, Prabowo dan Gibran pun mengucapkan sumpah jabatan sebagai orang nomor 1 dan 2 di Indonesia. Setelah mengucapkan sumpah, mereka pun menandatangani berita acara pelantikan di depan pimpinan MPR. Kemudian, acara berlanjut dengan sesi pimpinan MPR menandatangani berita acara pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wapres. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.